Kita mau ngasih tahu lu soal Bianca. Dan ternyata Bianca masih hidup. Ku masih harapkanmu. Ini saya rasa sudut rumahnya cukup bagus, jadi mau dijadikan lukisan. Oh, gitu ya? Ya udah deh, sok dilanjut lagi ya Mbak ya. Saya mau kesana dulu. Iya, Mbak. Dikasih tahu ya. Mas, kamu mau kemana? Saya mau ke kantor. Ada masalah perusahaan yang harus saya selesaikan sekarang. Ayah, cuma usah khawatir ya. Apa yang mau saya lakukan sekarang ini? Itu salah satu usaha saya untuk memenuhi permintaan kamu. Memang saya masih belum bisa menceritakan apa yang akan saya lakukan. Tapi, apa yang kamu cemaskan selama ini, perlahan akan saya tinggalkan. Untuk selama-lamanya. Sampai kita benar-benar hidup dalam bahagia dan dalam ketenangan yang sebenarnya. Bukan ketenangan semu. Terima kasih, Nuna. Kamu tahu nggak? Saya itu merumpamakan kamu seperti cahaya yang terpancar dari menara mercusuar yang sudah menggerakkan saya, mengarahkan saya untuk harus kemana saya pergi. Saat saya harus menghindari karang, ombak, sampai saya bisa berlabuh ke tempat yang paling nyaman, dan aman. Ya udah, saya jalan dulu ya. Semoga Mas Gani benar-benar menepati janjinya. Membuat apa yang aku cemaskan, sedikit demi sedikit, menghilang.
Kita nyariin lu, oh, gak ada kabar. Iya, Mas. Lu bisa kita khawatir aja lu, Kak. Kita bisa sama-sama lagi. Mas. Bang. Hah? Udah lah, Bang. Saya masih normal, Bang. Lu, Mas, mana aja sih lu? Orang malu kalau ngilang. Paling gak berkabar sama kita, dong. Lu. Lu ngapain lu gua? Pantes baunya beda. Bau dari mana sih? Gua wangi gini. Emang lu gak bisa ngeliat tuh? Badannya lebih gede daripada gua. Badan lu bukarbit. Pasti lu dong. Sama gua juga dong. Itu Mas Afa, sama lu. Tadi juga gue pikir, lu tuh lagi frustasi terus lu nabrakin diri lu ke kereta. Atau lu terjun payung ke sungai. Stres, bunuh diri, itu karena Bianca. Iya bener, Bas. Gue sampai ke dokterin ya Mas Eki. Makanya gue pikir beneran, lu bener-bener nyusul si Bianca. Enggak lah, Bang. Pikiran saya masih jernih kali. Kayak air dong jernih. Udah, saya masuk ya. Hah? Buru-buru amat, Bas. Ngobrol aja belum yang panjang. Iya, saya mau istirahat, Bang. Main istirahat aja lu. Ngobrol dulu dong. Talking-talking. Aneh lu, baru aku gak ketemu. Bener. Kita ngobrol dong, sharing dulu. Lu ngapain, di mana aja, kemana aja, sama siapa aja. Kita juga pengen tahu keseharian lu kayak gimana. Nanti-nanti aja, Bang, ya. Saya mau istirahat, Bang. Capek banget, ya. Nah, mendingan abang-abang. Ngapain kayak gitu, kek? Ya, sini istirahat. Aduh. Yaudahlah, kita cabut aja lah. Cuma orang yang mau istirahat. Yaudah, yuk. Jadi ingat sesuatu nih. Apaan? Bianca. Oh. Hah? Oh iya, Bianca. Kita harus kasih tahu si Baskara. Bas, buka dulu, Bas. Bas. Ada apa lagi, Bang? Baru juga mau istirahat. Kita punya info, Bas. Lu kalau nggak denger info kita, lu bakalan nyesel seumur hidup. Makanya cepetan lu bukain dulu sebentar aja, Bas. Ya ada yang perlu kita omongin, dan ini penting. Harus tahu. Hal penting apaan, Bang? Hal penting buat saya sekarang ini adalah istirahat. Yeay, lu dengerin dulu penjelasan kita. Besok aja, Bang, besok. Kan masih ada hari esok, Bang. Kita mau ngasih tahu lu soal Bianca. Dan ternyata Bianca masih hidup. Itu dong keluar. Orang belum kelar ngomong udah masuk sih lo. Pak, ini laporan keuangan bulan Desember semuanya sudah saya rekap di sini, Pak. Sama ini juga. Oke. Ya. Maaf, Pak. Ini untuk data-data stabilitasnya. Menurut kamu, potensi untuk perusahaan kargo kita ini ke depannya bagaimana? Bisnis kargo ini sebenarnya memiliki potensi yang lebih besar, Pak, untuk dikembangkan. Hanya saja, kita butuh pengelolaan yang lebih optimal. Selama ini, bisnis kargo kita hanya dijalankan ala kadarnya saja. Okay.
kasih banyak ya. Baik, Pak. Apa yang kalian berikan kepada saya ini sudah cukup. Kalian boleh pulang sekarang. Tapi saya masih perlu menganalisa data-data yang lain. Kalau begitu, kami permisi dulu ya, Pak. Siap, Pak. Saya kabarin Nona dulu deh. Besok aku harus kembali ke dokter dengan Mas Gani. Bagaimana aku menjelaskan kepada Mas Gani mengenai hasil lab itu ya? Aku gak punya kesempatan lagi. Kecuali malam ini atau besok. Malam ini, aku harus bertekad untuk menyampaikannya sepulang Mas Gani dari kantor. Halo, Mas. Nak. Malam ini saya pulangnya agak telat ya. Saya masih di kantor nih. Masih banyak yang harus saya urus. Kamu gak usah nunggu saya. Iya, Mas. Kamu hati-hati ya. Asli, Bas. Kita kagak bohong. Kita gak ngeprank lu. Kita gak nyebarin hoax. Itu beneran Bianca. Iya, kok. Soalnya kita ngeliat pakai mata kepala kita sendiri, dari gerakan silatnya juga udah jelas kalau itu Bianca. Kapan kejadiannya, Bang? Jadi gini, Bas. Tadi pagi gue sama Eki itu kan mau lari tuh di taman, mau jogging, ya kan? Tiba-tiba kita ketemu sama Safa, anaknya bos lu itu tuh. Nah, gak tahu gimana ceritanya, pokoknya tiba-tiba mereka itu diserang sama orang yang gak dikenal. Abis itu ada cewek misterius datang. Nah, dia nolong tuh. Cuman tuh cewek misterius pakai topi, pakai masker, langsung melawan semua penjahatnya. Dari awal sih gue sama Dani udah curiga kalau dia tuh buat Bianca. Waduh. Pas dia lagi fighting, topinya jatuh. Rambutnya terurai. Wah, perempuan tuh. Jadi kita makin yakin. Soalnya lawan-lawannya dibikin KO semua. Siapa lagi coba yang bisa ngelakuin itu cewek kalau bukan Bianca? Gue ingat saat ke markas tempo hari, komandan menerima telepon seseorang dan gue yakin komandan lagi membicarakan Bianca. Walaupun komandan membantah kalau percakapan yang sedang dibicarakan tentang Bianca, jangan-jangan benar, Bianca masih hidup. Terima kasih, Bang, informasinya. Tapi kayaknya sekarang lebih baik kita istirahat. Iya, tapi Bas, kita kan baru ngobrol. Tahu, santai-santai dulu dong di sini. Kita juga kan kangen sama suasana kamar lu di sini. Udah lama juga kita nggak main mabar, ya kan? Iya, mabar di sini. Kopi buatan lu juga udah lama kita nggak ngerasain. Itu cemilan, ya kan? Masalah Bianca bisa kita bahas besok-besok, Bang. Masalah istirahat, lebih baik kita istirahatnya masing-masing. Udahlah kalau gitu. Yaudah, Ki, cabut, Ki. Iyalah, lagian juga lu harus sebagai teman yang baik ngerti dong orang mau istirahat. Lu juga harus ngerti. Ya, istirahat.